بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada huruf Al-Quran, maka layak baginya satu pahala, dan satu pahala digandakan menjadi 10 kebajikan. Aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alhamdulillah. Pertama sekali, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nilai istiqamah berterusan untuk kita mengaji. Mudah-mudahan dan sampailah kita mati insya-Allah. Insya-Allah kita terus buka surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama secara talaqqi. Nama baca satu ayat, para jemaah ikut satu ayat insya-Allah. Dan insya-Allah kita cuba dah baca dengan bertarannum. Nah, kita terah lagu Hijaz malam ni dah insya-Allah. Tarannum Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله. Sebentar tadi kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini merupakan satu daripada lima rukun qawli dalam semaya. Rukun semaya ni hak besarnya ada tiga: rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Qawli ni maknanya rukun yang wajib kita baca.
Ha, lima bacaan tu wajib kita baca. Nah, salah satu daripadanya ialah surah Al-Fatihah. Jadi perlulah kita nah perbetulkan sama. Nah, kemaskini sama. Kalau boleh jaga sama. Nah, ha, ikat nah Al-Fatihah ni dengan kita sama. Nah, bukan saja dari semaya kita baca, bukan saja selepas semaya wirid jah kita baca, nah bahkan bila-bila duduk saja, nah ataupun sebelum kita nak baca surah-surah lain, nah patutlah kita amalkan, kita raikan Al-Fatihah ini dan nah, sebagai kelaziman kita. Nah, barulah betul ummul kitab. Nah, ni gak nak baca surah ni, kita baca surah tu dulu. Dah, Al-Fatihah tak cara dah. Nah, jadi kita utamakan dulu Al-Fatihah. Sebab disebut juga Al-Fatihah ni adalah nah surah segala penawar. Nah, bagi penyakit dah. Penawar bagi segala penyakit. Surah Al-Fatihah. Insya-Allah kita terus dengan modul, iaitu modul surah-surah pilihan kita. Kita baru masuk pada surah yang pertama ialah surah Yasin, muka surat 440. Yasin tu start bermula 440. Alhamdulillah kita dah belajar sampailah ayat yang ke 15 semalam. 441 dah lah. Jadi insya-Allah nah kita baca terlebih dahulu sebahagian ayat, termasuklah ayat yang kita nak bincang pada malam ini. Kita ambil bermula ayat 10 sampailah ayat yang ke 17. Insya-Allah kita telah baca sama-sama. Ayat 17 tu wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Sampai situ insya-Allah kita telah baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسواء عليهم أأنذرتهم وسواء أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين الحمد لله إن شاء الله. Nah, sekarang itulah untuk kita baca secara talaqqi bermula ayat 10 tadi sampailah ayat ke 17 insya-Allah. Kita sambung lagi pengajian kita iaitu pada ayat yang ke 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nah, kita tengok makna terjemahan dia secara umumnya. Nah, qalu mereka berkata Rabbuna Tuhan kami ya'lamu. Nah, dia mengetahui inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kamu lamursalun. Sesungguhnya sungguh orang-orang yang diutus. Makna sini nah mereka berkata nah Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Wa ma dan tidaklah alaina nah kewajipan ke atas kami illa kecuali al-balagh nah menyampaikan nah ataupun penyampaian yakni mukjizat al-mubin yang nyata maknanya nah dan kewajipan kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang nyata yang jelas nah ini bahagian bab seperti kita ayat semalalah yang mana satu bandar yang nah sepatutnya dan sepatutnya dijadikan pengajaran kepada dan penduduk kota Mekah. Nah, bila mana dan ajaran Islam yang dibawa Allah utuskan nah cerita dia dalam Ibnu Katsir, dah kitab Ibnu Katsir tafsir. Nah, yang mana Allah utuskan nah dua orang nah dua nabi dan nah, untuk menyampaikan dakwah di sebuah bandar ni Antakya nama dia. Nah, disebut dalam ayat ke-13 dia. Nah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati. Nah, ashabal qaryah ni maknanya penduduk Antakya di bandar tu, kota tu. Nah, tiba-tiba penduduk di situ nah menolak secara terang-terangan ajaran Islam. Lalu nah Allah tambah ha, Allah tak mari seorang lagi. Fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalith. Ha, mari pula utusan yang ketiga. Ha, faqalu inna ilaikum mursalun. Ha, jadi akhir sekali ha adalah seorang ni cerita dalam kitab tu. Nah, seorang pemuda yang berjaya memeluk Islam di kota tu. Bagaimanapun dibunuh dan oleh penduduk di situ lalu masuk syurga lah pemuda tersebut
Lalu Allah timpakan azab kepada penduduk Antakia. Tu hak tu kisah. Nah, cerita. Nah, ada dalam kitab ya, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi nak wayaknya seni kita panggil pengajar lah. Nah, sepatutnya dijadikan pengajaran. Nah, orang nak berdakwah, nah jadi kena buka lah. Nah, memang hidayah itu milik Allah. Nah, tapi kita tengok kepada hikmah dan cara penyebaran dakwah tu. Ha tu kita panggil terjemah dia secara dalil lagi lah. Nah, paling kurang kita belajar malam ni ilmu tajwid asal dah dapat dan makna pula kita dapat. Nah, ini cerita dalam surah Yasin. Nah, jadi kita baca surah Yasin tu paling kurang pun kita tahu dah. Nah, ini kisah gapo dia. Nah, bermula ayat 13 lagi. Nah, iaitu kisah tentang kota ni, ashabul qaryah ni. Ha gitu. Insya-Allah kita tengok dari segi hukum tajwid pula. Ha inilah yang menyebabkan ramai orang baca Al-Quran ni dengan salah sebab dia tak belajar ilmu tajwid. Dan dia tak faham hukum sebenar. Dan setiap kali kuliah insya-Allah hamba akan royak hukum belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni tujuan dia untuk belajar dia adalah untuk memelihara lidah kita daripada baca salah. Tu tujuan kita belajar tajwid. Nah, apa ngaji tajwid? Sebab orang lain ngaji juga tak boleh salah niat. Apa ngaji tajwid? Sebab aku nak belajar cara baca dengan betul. Ha tu baru ialah. Tu. Nah, bapa ngaji tajwid supaya tak sewi baca salah. Bila baca salah, Allah sebut warattilil Qur'ana tartila. Suruh hai tu, wajib baca dengan betul Al-Quran. Bukan main-main. Qul huwallah pun Qur'an juga tu. Qur'an walaupun pendek, inna a'tainakal kautsar. 3 ayat ya. Tapi kena baca dengan betul sebab dia Al-Quran. Jadi tak boleh buat main-main. Nah, bila kita belajar tajwid, kena tahu tujuan dia. Nah, hukum kita belajar ilmu tajwid semalam kita ada fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu tu maknanya fardu ni wajib dah, kifayah tapi tak apalah. Dia tu belajar dah kampung kita tu lepas dah lah kita. Tapi supaya kita semalam lah, bila nak buka Quran, nak baca Quran, wajib kena belajar kuk-kuk mana. Allah Rabbi lah. Sebab apa kita ni tak lepas daripada belajar, baca Quran. Nak keluarga kita sakit tenak baca surah Yasin. Tak boleh kita main ikut-ikut lagi tu. Dia tu baca-baca retek. Salah tak apa, orang lain tak dengar. Tapi dosa kita dapat. Kita baca Quran mestilah dengan betul. Kalau kita baca salah juga, belajar dah. Baca salah juga tu dimaafkan. Ini istimewanya orang yang belajar Al-Quran. Jadi kita tak usah ke? Dimaafkan bila membaca salah. Tapi usaha tu kena ada. Ikhtiar tu kena ada bila baca Al-Quran. Nak suruh wi molek lagi. InsyaAllah. Baik, tengok ayat ke-16. Hari ni 2 ayat lah. Kita terbaca 2 ayat hari ni. Kalau tengok pun tak panjang mana. Tapi, huruf-huruf dalil dia tu. Kalau kita tengok, perlu kepada penelitian molek. Kefahaman yang betul lah. Ayat ke-16. Qalu Rabbuna. Yang pertama sekali, Qaf. Qaf kena baca dengan makhraj yang betul. Nama dia Qaf. Bila bagi atas bunyi qa, bawah qi, depan qu. Asah. Jadi bila mana qaf bagi atas dia kena qa. Huruf yang tebal mesti biar muat 2 jari kita. Qa. Jangan qa, qa tak sih qa. Tu. Qa, qi, qu. Tu asah dia. Kalau huruf yang nipis so jari ya. Ba, ta, fa, biar muat 1 jari. Tu. Atuk guru
nah tunggu aja. Nak no, lagu itulah kena amalkan lagu tu sama. Kha, nah huruf yang tebal ada 7 dalam Al-Quran. Kha, sa, ba, ta, za, ga, qa. Kena sebut lagu tu. Bukannya kha, sa, do, ta, ada. Ah kena buka sikit. Maknanya biar muatlah 2 jari insya-Allah. Baik. Kemudian qalu, ah dibaca dengan 2 harakat situ. Semalam kita baru ayat dah. Beza baca panjang dengan baca pendek. Nah, hari ni kita nak ulang sekali lagi dah. Qalu rabbuna. Kita tak boleh baca qalu rabbuna, tak boleh. Ha, serupa ya tu bunyi eh lain. Ha, dah. Ha, ya lain. Qalu rabbuna. Ha, biar ada kita panggil mat dia. Ya. Bila mana huruf yang berbaris bertemu dengan huruf mad. Huruf mad dalam Al-Quran ada 3. Alif, waw, ya. Bila huruf berbaris atas, dia mesti bertemu dengan huruf mad, alif. Kalau huruf tu berbaris bawah, huruf ya, mad dia. Kalau bagi depan, huruf waw. So, perlu ni lah. Qalu, mestilah huruf waw. Kalau qa, huruf alif. Ha, tu pasangnya tetap dia dah. Dia tak boleh bagi atas temungan huruf waw contohnya. Tak boleh. Ha, dia tak boleh jadi huruf mat lagu tu. Ha, jadi, kena baca dengan 2 harakan. Ya? Kalau huruf berbaris, kecuali hamzah, hukum dia mat asli. Kalau dia bertemu dengan huruf mat. Kalau hamzah bertemu dengan huruf mat, ia akan jadi mat badal hukum dia. Cara baca, tetap 2-2 tu 2 harakan. Ha, jadi sini 2 harakat. Qalu rabbuna ya. Ada na 2 harakat. Qalu 2 harakat tu. Ha gitu dah. Ha ni asah ni. Ha. Kemudian rabbuna. Ha napa dak sabdu tu? Tasydid pada huruf ba. Ha tasydid ni maknanya menahan suara. Dia ambil daripada perkataan bahasa Arab. Nah. Ha, tasydid syiddah nah menahan suara tu nah syiddah ha, jadi nak baca lagu mana bila jumpa sabdu cara baca kita mesti kena idgham. Idgham ni maknanya memasukkan. Idgham tu bukan hukum dah ha, bukan hukum ni cara baca. Cara baca Quran ni banyak, dia ada idgham, dia ada izhar, ada ikhfa ha, tu cara baca. Nah, ha, hukum tu lagu mana hukum tu? Izhar halqi, ikhfa hakiki, ha tu nama hukum. Ha kena beza dah. Ha idgham ma'al ghunnah, ha tu nama hukum. Ha ni idgham saja. Idgham ni maknanya memasukkan, ni cara baca. Ha daripada ra kita baca tu terus kita masuk ke dalam huruf ba. Ha qalu rabbuna rabb. Ah ha, tutup lalu mulut kita. Rob. Ah ha, tu makna sabdu. Kalau kita tak baca, tak baca sabdu, ya ke baca lagu mana? Qalu ra qalu rabbuna. Ayah ha, kita baca lagu tu. Ha beza tu sabdu dengan tak ada sabdu. Jadi kalau kita tengok surah Al-Fatihah tu, ayat pertama lagi tu ada dah 3 dah sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha 3 dah sabdu. Nah, ha tapi ramai yang tertinggal. Ada tinggal so sabdu, ada tinggal 2, ada 3-3 pun tak baca sabdu. Nah, dalam semaya contohnya. Nah, ha alasan banyaknya logat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ha bismillahirrahmanirrahim. Yalah tu. Tak baca sabdu dah tu. Ha alhamdulillah rabbil alamin. Nah, sepatutnya kena baca sabdu bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah asah kita baca Quran ni, asah dia mesti kena dengar di telinga. Nah, ha dalam hadis pun ada sebut, nah semaya itu biar kita baca. Nah, baca ni maknanya dengar di telinga tu. Ha, biar berbunyi tubik suara. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, ha tak semaya orang tu kalau tak baca Al-Fatihah. Ha tak baca lagu mana? Dia baca dah tapi bismillahirrahmanirrahim.
Tak kira baca. Nah, mulut pun tak buka. Tak, asah kau nak baca, tak baca. Jadi biar bunyi suara Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa dah. Makna kita jelaskan belaka dah semua huruf tu. Nah, tu maknanya dan asah kita baca Quran. Biarlah kita dengar. Tak apalah. Nah, tikah sikit masa, lama sikit pun baca Quran. Nah, bila dia kita mati dalam kubur esok-esok, kita mengharapkan pahala orang pula baca kita. Nah, atas dunia ni kita tak sempat baca Quran lama-lama. Nah, bila kita mati esok-esok, kita pula nak harapkan orang baca kita pula. Dak dah. Nah, kita tak boleh jamin dah. Anak kita sendiri hak kita saya sekalipun, nah, tak boleh nak jamin dia akan baca Quran kita sama. Dak. Allah Rabbi dah. Sebab itulah, nah, ada masa, ada peluang baca Quran. Nah, tak boleh baca SPP, baca satu ayat tak apa dah. Pas tengok terjemahan pula. Tu sudah. Nah. Jelas dah. Baik. Kemudian Rabbuna, biar jelas sabdu dia, biar masuk molek dalam sabdu. Nah, lepas tu kita lepas Rabbuna. Tu makna sabdu. Insya-Allah dah kita telah baca dua kalimah ni saja. Qalu Rabbuna, insya-Allah ikut sama-sama. Qalu Rabbuna. Sekali lagi, Qalu Rabbuna. Comel, nah. Kemudian ya'lamu. Sempurnakan makhraj huruf ain. Ain ni kita jumpa sama dah. Nah, bila baca huruf hijaiyah gak, ramai yang nak elak daripada nak baca huruf ain. Apa? Sebab takut salah. Nah, huruf ain ni makhraj dia pada di tengah kerongkong. Kita cerita dah hari tu, tak apalah kita ayat pula. Peringkat kerongkong ni ada tiga. Nah, tiga tikak ni. Tekok kita ni ada tiga tikak. Yang pertama hamzah dengan ha bawah sekali. Sebab tu kita kena rasa sini. Ha, hi, hu, ha bulat tu. Lepas tu hamzah a, i, u, dia ada situ bawah tu. Peringkat tengah kerongkong, tengah tekok kita ni ada ha dengan ain. Tengah-tengah tu. Sebab tu dia akan rasa situ. Kalau kita matikan dia, huruf ha mati, ah, ah. Ya rasa situ. Huruf ain, ya lamu, ya lamu, ya rasa situ. Kalau kita rasa di hidung saja, bukan, bukan dia. Yang ketiga, peringkat tiga, ghain dengan kha di hujung kerongkong. Nah, jadi tiga tikak tu. Huruf ain, makhraj dia di tengah. Mesti kena tekel suara kita ke tengah kerongkong. Tekel lagu mana? Biar rasa duduk situ dulu. Ai. Au. Duduk situ. Ya bukan i. Ke hidung. Dah. Jangan rasa pun di hidung. Dah. Paling debek dia masuk dah sare tapi tubik ke hidung juga. Nak lagu mana? Tapi kena latih lagi. Baru 70% baru betul dah. Tapi ada juga hak salah teguh bila tukar dengan hamzah. Ni tak sih. Tukar dengan hamzah ataupun dia duduk di hidung saja. Ya'lamu. Salah. Qalu rabbuna ya'lamu. Ya salah. Dia kena baca ya'lamu. Di tengah kerongkong, tengah tekak. Iyyaka na'. Kana'budu. Na' dia rasa. Jangan na'budu. Dah. Lepas tu tukar dengan hamzah tak sah juga. Ya'lamu salah. Rabbuna ya'lamu salah. Biar rasa huruf ain di tengah tekok kita. Nah, ni kena latih sama. Nah, ada seorang tu main jumpa dengan kita. Nah, ustaz kita payah nak sebut huruf ain. Dah hampir setahun dah. Dah kita latih huruf ain. Dah latih lagu mana tu? Setiap kali selepas maghrib kita duduk, orang lain sudah dah semaya.
Dah siap masyak apa? Siap mai sunat apa? Kita duduk lagi. Dah kita sebut huruf ain. Lagu mana dia bacalah a'i'u. Nah, tapi tak jadi, tak siapa masuk sarai juga. Nah, tak jadi a'i'u juga. Ha, di hidung tu. Nah. Ha. Jadi, nah, asah dia, jawapan dia bersyukurlah. Nah, alhamdulillah dah. Nah, sebab setahun dah. Setahun dah dia latih tu. Tak boleh lagi. Maknanya setahun dia duduk dalam pahala Allah Rabbi. Duduk dalam pahala sebut huruf Al-Quran. Bayangkan kalau orang hak boleh dah sebut huruf ain. Boleh jadi dia sebut sama ke tak? Nah. Dah rasa. Nah, tak apa ustaz, kita pandai dah. Nah, angklah Al-Quran di masjid kita ni hari-hari baca huruf hijaiyah, alif sampai ya. Nah, ada setengah orang dengar kata alif bata yang ngaji sini. Jah. Yo ya jah. Nah, maknanya dia memperendahkan ilmu kalamullah. Nah, ambo tanya ustaz ni apa, arwah ustaz ni apa. Dia kata, lagu mana orang ni lagu ni? Kafir. Yo lalu dah. Allah Rabbi nah. Alif bata jah. Al-Fatihah jah. Tak boleh bubuh jah di belakang tu. Allah Rabbi nah. Ah, jangan main-main. Nah. Ah, dengan ilmu Al-Quran. Nah, sebab tu kita nah, adat-adat kita belajar Quran kena jaga belakang. Nah, ah, pergi Quran biar duduk dada, pergi Quran jangan nak ayu kat parah lutut kita. Nah, ah, nah, jangan buka Quran atas riba. Nah, adat dia tu. Lepas sudah sebelum buka Quran siung dulu. Lepas sudah siung pula. Tu adat. Nah, kita belajar Al-Quran. Nah, jadi kita kena buka celik mata kita dah. Allah Rabbi dah nak mengaji tu. Ha, penting dah ilmu tu. Ha, baik. Dan terus jadi ya alamu sini biar rasa di tengah kerongkonglah huruf ain. Nah. Ha. Kemudian inna kena dengar dua harakat. Inna. Inna. Ha, dengar dua harakat malah kita jumpa dah, iaitu hukum dia wajiban gunnah. Kemudian ilaikum la. Ha, situ ada satu lagi hukum dah, iaitu mimati bertemu dengan lam, iaitu dah, izhar syafawi. Ilaikum la mursalun. InsyaAllah dah, kita telah baca sama-sama ayat yang ke neblah. Jaga dah, dua harakat mula-mula tu. Qalu nah, Rabbuna sabdu situ. Kemudian ain biasa apa di tengah tekak kita. Kemudian inna jaga situ. Nah, insyaAllah kita telah baca sama-sama ayat ke-16. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Qalu Rabbuna ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Sekali lagi. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم lamursalun. InsyaAllah ayat yang terakhir wa ma alaina. Ha, jaga juga sini makhraj ain supaya dengan tadi juga. Nah, tak tadi mati ya alamu, ha ni hidup a dah a ai au biar rasa di tengah kerongkong. Jangan baca wa ma alaina, ha tu salah. Nah, ingat jangan tukar dengan hamzah. Ha, bila tukar huruf tu maknanya berubah makna. Nah, ha, supaya kita ayat malalah jadi basi. Nasi tukar n tu tukar pada huruf b jadi basi. Allah. Nah, ha, sama juga dengan bahasa Arab. Apatah lagi ilmu nah Al-Quran. Nah, ha, alaina kena baca betul dengan ain. Kemudian alaina illa. Ha, ni baru hamzah illa. I tu hamzah. Jangan baca illa. Ha,
kok balik pula. Nah, ada orang tak boleh sebut ain. Nah, tapi dia tukar dengan hamzah. Hak ni huruf hamzah. Nah, ada juga tukar dengan huruf ain. Nah, kena berhati-hati. Ataupun huruf hamzah ni dia baca dengan tak sempurna dengan sifat dia. Contohnya dia tidak teher. Hamzah ni dia teher, kena teher suara, kena teher nafas. Syiddah dengan jahar. Sifat dia. E, I, U. Itu hamzah. Mudah ya. Tapi ada yang baca A, I, U. Ada. Ashhadu an la ilaha illallah. Ada baca lah kita. Nah, sebab apa? Sebab tak belajar. Sebab apa tak belajar? Sebab tak deh. Nah, duk kejar dunia Allah. Nah, dunia belakang. Siapa-siapa tu nak malaikat cabut nyawa nak mati lagu tu lah. Baru dalam kubur rasa menyesal. Dak dah lah. Nah, illa hamzah biar betul-betul tubik. Hamzah mesti teher. A, I, U. Nah, sebab itulah kalau orang dekat-dekat nak mati gak dia bunyi hamzah so. Bunyi makhraj hamzah. Dekat-dekat nazak tu. Kalau ada bunyi orang dan dan contohnya si pulai besok pulai ni tak lama dah tu. Nah, nak dekat dah tu, tak khabar apa dah tu. Anggi selalu dengan nak tengok dah tu. Nah, setengah kata sunat kita tengok. Sebab apa? Sebab kita apun akil jadi sepatu juga. Nah, hamzah tu dia sebut sebab apa dia nak sebut Allah. Dia nak sebut kalimah syahadah Allah tu. Nah, dia bunyi hak tu ya. Hak tu lah makhraj hamzah. Nah, a i u duk situ illa. Nah, illal balaghul mubin. Akhir sekali ghain. Nama dia ghain. Bukan ghain dah. Nah, ghain. Bila ghain bagi atas bunyi gha. Bawah ghi depan ghu. Al-Fatihah pun ada huruf ghain. Nah, jangan tukar dengan huruf ra. Ini ramah ni. Tukar dengan huruf ra. Ghain tukar dengan huruf ra. Ghai, dia baca rai, rai ril mardu. Nampak? Dia baca serupa betedah. Serupa kelas ngaji dan di rumah hamba buat tu. Nah, budak tikate tiga. Nah, dia baca ramai-ramai ni. Apa pun dengar tak sedap Lepas tu besik panggil dia. Nah, dia pun dia telah baca rai ril mardu. Mojo kita dapat kesan. Nah, dia baca rai ril mardu. Dia tukar ghain dengan ra. Allah. Nah, kalau semaya tu tidak sah semaya sebab tukar huruf. Nah, jadi kena jaga molek. Makhraj dia pada hujung kerongkong. Gha, ghi, ghu. Agh, igh, ugh. Tu situ tu. Dan iaitu huruf ghain. InsyaAllah kita telah baca sama-sama ayat yang ke-17. Jaga ain lah tadi. Alayna, alayna. Biar bunyi molek ain tu. Lepas tu illa hamzah. Nah, kena jaga molek. Lepas tu balaghul. Huruf ghain. InsyaAllah kita telah baca sama-sama. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Sekali lagi. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sekatirullah untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita sambung pula pada ayat yang ke-18. Mudah-mudahan
ilmu yang kita dapat pada hari ini sama-samalah kita amalkan dalam baca Al-Quran kita seharian insyaAllah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.